Halo bosku, kali ini kita akan memodifikasi mobil Honda Jazz menggunakan velg HSR Wellring 16. Yang mau tahu proses lengkapnya? Let's check it out. Kita lihat dulu tampilan mobil Honda Jazz ini sebelum kita modifikasi. Nah, ini velg dan ban ukuran 18565 yang akan kita ganti dengan velg yang baru. Kita pasang dongkrak dulu. Oke, kita copotin aja bannya satu persatu. Let's go. Kalau sudah semua, kita ke proses selanjutnya bosku, kita ke proses pemasangan ban dan velgnya. Nah, ini velg yang akan kita gunakan. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa lihat di bawah ini. Lanjut kita pasang bannya. Di proses ini kita harus hati-hati. Kita isi angin. Lanjut kita balancing. Nah, ini proses yang wajib banget kalau ganti velg yang baru, agar tidak goyang dan tetap imbang. Kita juga pasang centering ukuran 73x60. Oke, kita pasang saja ban dan velg yang sudah kita proses tadi. Let's go. Kita juga pakai baut aksesoris dari HSR bosku, supaya tampilannya makin keren. Kalau sudah semua, jangan lupa kencangkan lagi baut-baut roda, karena ini yang terpenting. Lanjut kita semir sampai kinclong, dan semua proses selesai bosku. Oke bosku, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, agar tidak ketinggalan updatean video dari kita. Terima kasih banyak.